320 patah Solo. Ini akan melanjutkan perjalanan menuju Solo. Dari Pul Tangerang. Serdadu lintas. Alam 253. Oke. Meninggalkan Pul LS Tangerang menuju Yogyakarta. Semoga perjalanan menuju Yogyakarta lancar ya di perjalanan, sehingga bisa kembali lagi. Bang Amit, hati ya. Halo, dadah semua, dadah. Di atas luar biasa 242. Kita saksikan di detik-detik pemberangkatan LS 242 menuju Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali hadir Wahyu di 3D di Pul LS Kota Tangerang mengabarkan informasi terkini seputar arus mudik 2022 di Pul Bus PT LS Kota Tangerang. Dan alhamdulillah pada pukul tepat 16 waktu Indonesia Barat, di sini akan segera diberangkatkan LS Nopin 252 patas AC toilet menuju Sumatera. Dan ini adalah bus yang akan diberangkatkan kedua. Tadi sebelumnya LS 154 patas AC toilet. Seperti kita tampak di sini sangat banyak ya jumlah penumpang yang akan menuju Sumatera. Kemudian di sini alhamdulillah LS 242 AC ekonomi ini juga akan diberangkatkan menuju Sumatera via lintas Toba. 242 ini adalah si julukan Po Ame Ame. Nah, kita sebentar ya, kita ke arah sana dulu. Ini kita pantau dulu situasi terkini ini. Cukup ramai ya. Ini akan rapikan parkiran ya, 242. Po Ame Ame. Bang Abid, ini gak ada istirahatnya dulu? Ini gak ada istirahatnya? Gak ada. Datang langsung berangkat lagi. Luar biasa. Putar kepala, pusing gak ini? Pusing gak? Apa senang? Senang ya? Jadi kapan kita balik lagi ke sini? Habis lebaran lah. Gak bisa aja PP langsung ini lagi. Pas lebaran di sini. Gitu ya. Semoga lancar ya Bang Abid ya. Apa-apa kata-kata dulu lebaran. Minal aidin dulu lah. Bang Abid harus putar kepala ini bersama 252. Tapi bawahnya senang ya.
karena pengen cepat nyampe di Kota Dopan berlebaran di sana. Dan alhamdulillah hari ini sewa ya pasti full. Dan di sini ya sudah tampak para penumpang yang menunggu untuk pemberangkatan di unit bus berikutnya. Oke dah, lanjut. Selamat lebaran dulu kita. Minal aidin ya Bang Amit ya. Maaf ada salah kata. Dua Lipa 2 akan segera meninggalkan Pul Tangerang ya, dan ini tampaknya sudah siap akan diberangkatkan menuju Sumatera. Dan ini lintasannya lintas Toba. Ya, Fikir, ayo kirim salam di kampung. Apa kirim salamnya? Selamat hari lebaran lah, gitu. Apa dulu ya, Pak? Ya. Halo. Ini mau kemana mudik ini? Ngantar dulu. Mau ngantar kemana? Pulangnya kemana? Aik Badak. Aik? Aik Badak. Aik Badak. Oke, ini berangkat nanti ya. Ada salam-salam buat kampung. Salam selamat lebaran, minal aidin gitu ya. Ya, ini mau berangkat nanti nunggu bis yang berikutnya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan pai kampung biar lebaran di sana. Amin gitu, amin. Amin. Bang Amit, hati ya. Halo, dadah semua, dadah. Oke sahabat ya, 242 akan meninggalkan Pul Tangerang menuju Sumatera via Toba. Semoga di perjalanan nanti selamat sampai Medan, lancar ya. Lihat barangnya, lihat di atas, luar biasa 242. Kita saksikan detik-detik pemberangkatan LS 242 menuju Sumatera. Selamat jalan 242 menuju Sumatera via Toba. Dan kita doakan bersama semoga di perjalanan nanti lancar, selamat sampai Medan dan bisa berlebaran di kampung halaman bersama keluarga tercinta. Dan saat ini terpantau masih ada beberapa penumpang ya, dan beberapa foto paket yang akan diberangkatkan dari Pul Tangerang. Dan situasi menunggu armada bus yang akan diberangkatkan menuju Sumatera. Dan sampai di sini dulu untuk informasi sore ini 27 April 2022 matahari menjulang Idul Fitri. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya, silakan like dan komen yang positif. Dari Pul LS Tangerang, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.